Halo Sobat Lemanes, jumpa lagi dengan saya Hetra Silaba. Di video kali ini saya akan coba berbagi buat teman-teman semua bagaimana caranya melakukan kalibrasi pada solder stasiun. Mungkin banyak di antara teman-teman yang mengalami kendala yang sama ya, di mana pada saat melakukan solder menyolder akan tetapi kesulitan karena soldernya tidak panas. Itu diakibatkan karena solder stasiunnya tidak pernah dikalibrasi. Mungkin di video kali ini saya akan coba berbagi buat teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, mohon beri dukungan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan bunyikan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Oke, langsung saja. Sebelum melakukan kalibrasi, teman-teman harus mempunyai alat yang seperti ini. Ini namanya digital soldering tip temperatur. Teman-teman boleh lihat ya. Oke, langsung saja kita coba. Pertama-tama kita tekan tombol off. Soldernya juga kita hidupin. Nah, untuk kalibrasi nanti kita sesuaikan ya. Display yang di sini harus sesuai dengan display yang di sini. Oke, kita coba dulu. Kita lakukan pengukuran dengan timah ya. Nah, di sini teman-teman ada selisih 60 ada selisih sekitar 60 derajat Celcius. Nah, coba langsung kita lakukan kalibrasi. Caranya seperti ini. Teman-teman tekan tombol up. Nah, jika sudah muncul di display adjust, tekan tombol enter. Nah, kita sesuaikan sama hasil pengukuran yang di sini tadi, teman-teman. Jadi 360. Enter. Enter. Nah, jika sudah kembali ke temperatur sebelumnya atau temperatur yang kita setting, kita lakukan pengukuran lagi. Nah, sekarang selisihnya mengecil ya teman-teman, sekitar 8 derajat Celcius. Kita ulangi dengan cara yang sama, kita kalibrasi, kita tekan tombol up. Kita tekan enter. Kita samakan temperatur yang di sini. Enter. Kemudian kita lakukan pengukuran lagi. Sekarang selisihnya 7 derajat Celcius. Kita kalibrasi lagi.
kita ukur lagi. Nah, dia sudah mendekatin ya. Nah, ini sudah pas 420 pengukuran di display soldernya sendiri 420. Jadi sudah sesuai. Nah, untuk kalibrasi solder stasiun, nah, caranya seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini juga saya mempunyai solder stasiun yang analog. Untuk cara kalibrasinya kurang lebih sama ya. Langsung saja kita coba. Kita hidupin terlebih dahulu. Kemudian kita setting di 300. Teman-teman bisa lihat ya, kalau untuk solder station yang analog, di sini ada lubang buat kalibrasi. Nah, setelah kita setting di 300 derajat Celcius, kita coba lakukan pengukuran. Di sini ada sekitar 30 untuk selisihnya, teman-teman. Nah, kalau seperti ini, kita coba langsung kalibrasi caranya. Kita butuh test pen ya. Test pen untuk memutar tombol kalibrasinya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sekarang sudah di 300 derajat Celcius. Jadi, teman-teman, cara untuk kalibrasi digital dan solder station analog kurang lebih caranya sama ya. Cuma untuk digital tadi caranya dengan menekan tombol up, kemudian di sana akan muncul. Di display akan muncul adjust, kemudian tekan tombol enter. Nah, untuk analog sendiri, di sini ada lubang kalibrasi yang mana kalau misalnya untuk menyesuaikan, kita tetap membutuhkan alat yang namanya digital soldering tip temperatur. Mungkin cukup sekian teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam Labanes.